Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa, polisi memburu kawanan gangster yang membawa senjata tajam dan menyerang pemukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho telah membentuk tim untuk menangkap para pelaku yang diduga masih berusia belasan tahun tersebut. Kawanan gangster kembali berulah di Kabupaten Tangerang, Banten dan membuat resah warga. Dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan celurit, mereka menyerang dan mengejar warga hingga masuk ke dalam rumah di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Salah satu warga mengatakan segerombolan pemuda yang diduga berusia belasan tahun tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menyerangnya. Akibat penyerangan tersebut, banyak warga mengalami trauma. Diduga para pelaku janjian dengan kelompok lain melalui media sosial, di mana Desa Talaga menjadi titik temu. Banyak yang sok-sok, sampai adik saya tidak bisa tidur lagi, istri saya, bahkan anak saya pun yang bungsu itu loh, sampai sakit pak, trauma melihat mereka yang begitu tidak agamis ya, yang tidak punya moral. Rata-rata pak usia muda antara 15 ke 17-an lah. Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Zain Dwi Nugroho langsung membentuk tim untuk melakukan identifikasi para pelaku karena harus ditindak tegas agar tidak meresahkan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga membentuk tim cyber untuk memantau aktivitas kelompok gangster karena kerap perjanjian untuk melakukan tawuran atau perkelahian melalui media sosial. Kita sedang identifikasi para pelakunya dan kita mohon doanya supaya kita bisa mengungkap para pelakunya dan ini perlu kita tangani serius ini ya, karena jangan sampai ada korban ya. Alhamdulillah kemarin tidak ada korban ya, kita perlu kita lidik dan kita bisa ungkap segera dan seperti itu. Pihak Polres Kota Tangerang meningkatkan intensitas patroli pada jam rawan dan daerah rawan tindak tawuran pemuda dan meminta masyarakat untuk segera melapor apabila menemui ulah meresahkan dari gangster. Dari Tangerang, Banten, Bahru Roji, Metro TV.